The Korean High Putri dan F. Anwar and Lee dan Moa. Yeay. Penontonnya lagi enggak ada, jadi kita tepuk tangan sendiri. Oke. Boleh, boleh. Semangatnya luar biasa, ya. Luar biasa. Menikah tahun 2017. 2017, tanggal ingat enggak? Ini biasanya cewek yang ingat ya? Iya, iya. Ini ya terbalik kita 2 Desember 2017. Jam 6 sore. Enggak, soalnya kita banget. Terlalu banyak ngerayain anniversary. Jadi yang inget tuh cuma anniversary yang sebelum menikah. Oh. Jadi kalau tanya anniversary dua. Jadi anniversary nikah, anniversary pacaran. Jadi kita rayain setiap bulan anniversary pacaran. Terus setiap tahun rayain. Jadi total setahun 13 kali rayain. Banyak banget. Waduh. Jadi suaminya tekol. Ajak makan malam, hadiah, abis ya. 2017 sampai sekarang 2020 hampir 3 tahun berarti ya. 3 tahun. Ada perubahan enggak? Banyak lah, banyak. Apa tuh? Dari busuk jadi lebih baik dong. Aku dulu lebih busuk loh. Kan itu Bapak, menurut Bapak ya kan? Menurut saya dari busuk menjadi sedikit-sedikit lebih ya lebih baik aja. Lebih better kan? Ya, dikit, 2017 dikit. Masih kadang-kadang selingkuh. Oh iya iya. Ya. Oh ada selingkuhnya. Ada selingkuhnya. Tergantung sisi mana dilihatnya ya. Kita selingkuh kan di belakang. Saya ya gak mungkin namanya selingkuh di belakang deh. Kan mungkin di depan. Aku mau sama dia. Oh ya udah, dia terpaksa ikutin. Waktu itu 2016 masih on fire lah. Wow. Kalau di kamusnya seorang Lee Jong-hun itu kata-kata selingkuh itu di depan. Jadi percuma di belakang karena dia enggak pintar bohong. Iya, iya. Dia pasti ketahuan. Selalu ketahuan. Jadi kayak gini, lu mau sama gua atau enggak? Udah pilihannya itu. Iya, dulu jual mahal. Gitu. Dulu mikirnya tanpa saya dia enggak bisa hidup. Sekarang kebalik. Iya, udah ya terserah kamu selingkuh silakan. Semua rekening atas nama dia, saya enggak bisa apa-apain. Wah, wow, ya, iya. Tapi sekarang udah enggak selingkuh-selingkuh. Enggak. Atau enggak tahu. Enggak, jadi semua location iPhone-nya biasanya cek location bisa kan? Iya, iya, iya. Dia tahu location saya. Terus CCTV di mana-mana. Wow. Dan juga 24 jam dia ikut saya kadang-kadang. Wow. Ya udah, jadi mau selingkuh gimana? Terus kita sebagai laki-laki mau selingkuh harus punya duit. Duit. Duitnya semua atas nama dia. Terus saya juga nggak pernah bawa cash. Jadi mau selingkuh nggak mampu. Punya dompet ya. Nggak Pak? Punya dompet? Dompet ada dua, tapi di rumah nggak pernah pakai. Ya. Oh, jadi aman ya? Udah ketat banget dijaga ya? Mas, kenapa dijaga gitu? Secemburu itu kah? Takut itu kah? Iya dulu. Dulu cemburu, sekarang enggak. Enggak lah, tetap cemburu. Cuman apa ya? Kayak kalau dulu kan emang mungkin jiwa kebapaannya belum muncul. Oh, okay. Jadi perasaan liar itu masih merajalela gitu. Aduh, ngerti nggak bahasa gue? Iya iya iya. Saya paham, saya paham. Kan dulu banyak orang bilang aku kan cong juga. Jadi banyak orang yang bilang, dia boyband. Oh iya 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 iya. Ini banci gitu. Katanya, tapi setelah dilihat-lihat, wah jangan salah, ini penjahat kelamin nih. Oh iya, wow. Ini juga ketawa. Ketawa. Iya iya. Iya tapi. Nggak pasti lah, nggak pasti sih belum tentu juga ya. Enggak ya, tapi maksudnya ganteng gini siapa juga yang nggak mau kan. Jadi kalau dia kan orangnya lebih yang seneng tuh cewek yang agresif. Biasa nuna nyarinya. Oh, berarti mau agresif? Ya termasuk dong. Oh agresif banget. Agresif banget? Dulu, sekarang pasif. Dulu agresif. Udah dapet, udah. Saya orangnya aktif, jadi harus agresif. Okay. Dulu yang deketin siapa sih pertama? Nggak, jadi saya, gini. Saya tertarik karena dia care sih. Tipenya jangan care. Bohong. Iya. Oh iya. Caranya BBM mulu care ya. Lagi udah makan belum. BBM sama email doang ya dulu ya. Iya zaman dulu waktu itu. Oh dulu sering nanya gitu, udah makan belum, udah tidur belum. Enggak sih, itu sudah setelah berlanjut kita udah mulai deket. Tapi dulunya sih lebih yang kayak saya yang lebih curhat ke dia. Karena kan transisi saya, perceraian saya sama yang dulu, saya ceritanya selalu sama dia gitu. Oke, sekarang pertanyaannya nih. Langsung. Pertanyaannya mancing. Jauh dari pertanyaan ini. Bagus. Jauh, dia, suka dia mancing di situ kan. Sering curhat masalah yang lama. Iya, mantan. Selesai dulu. Ngomong dong mantan. Mantan ya, mantan. Kalau ya. Ngomong mantan, saya juga ingat mantan. Oh iya, okay. Yang mana? Jadi curhat dulu, cerai dulu, atau berbarengan kah? Kan banyak ceritanya, gosipnya kan. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah curhat itu banyak aspek. Karena kenapa? Dia sendiri curhat dengan saya. Jadi sebenarnya bukan awalnya itu kita nggak ada maksud niat curhat. Sebenarnya awalnya kita cuman, oh ya gimana ya kamu gini ini. Jadi kan namanya satu grup kan
saya selalu ada di sana dan selalu ngobrol, eh ya gimana cewek kamu gimana, cerita lah. Awalnya tuh cewek, masih punya pacar. 8 tahun lagi pacaran waktu itu. Terus habis itu 8 tahun. Jangan memulai curhat jika Anda tidak menginginkan sesuatu. Iya. Ntar dipancing loh. Jadi awalnya tuh kita cuman yang kayak gimana sih ketemu basa-basi. Sebenarnya basa-basi. Sebenarnya gini, kenapa kita bisa basa-basi awalnya? Orang tuh juga sempet kaget. Kok bisa sih seorang Lee Jong-hun yang katanya bahkan orang-orang di pertelevisian tuh kalau ngeliat dia tuh udah takut, terus malas ngajak ngomong karena nggak bisa sombong. Ngomong, nggak pernah mau ngomong, selalu pakai kacamata hitam, sepanas itu loh, zaman di inbox segala, bayangin itu outdoor tapi panas kan, dia tetap pakai jasnya, nggak bakal lepas, duduknya selalu begini, pakai kacamata begini, udah itu berjam-jam. Saya minder apa satu. Itu maksudnya? Enggak, saya minder satunya. Karena enggak bisa berbaur. Minder apa sombong, Pak? Dua-dua ya. Jadi saya lihat teman-teman itu bisa obrol sama hostnya. Obrol saya kan bahasa enggak lancar. Terus budayanya juga kayak enggak paham. Kalau Korea sih, kalau kita junior sama senior, kita enggak bisa sembarang kayak aja ngomong gitu. Enggak bisa. Kayak senior aja ngomong dulu. Jadi Bapak juga merasa selebriti dong? Hah? Merasa selebriti dong? Oh, dulu. Merasa junior apa merasa seniornya nih? Enggak, saya dulu merasa junior, saya merasa so artis. Kalau sekarang udah berubah, saya merasa ya apa, sekarang jadi alay ya kan? Bapak harus jujur dong, siapa yang menyuruh konsep? Oh ya, konsep itu ya Pak, banyak belajar dari Andika Pratama, Raffi. Bukan yang sombong itu. Sombong, oh itu ya. Masa ngomong itu mantan suami Anda gitu kan gak enak. Oh, belajar dari situ ya? Jadi karena dia, konsep. Karena leadernya, jadi settingannya dia nggak boleh banyak ngomong karena memang dia juga nggak pinter bahasa Indonesia kan. Dibilang udah deh, daripada lu salah, lu nggak usah ya, banyak karakter, ngomong. Karakter dibentuk udah, gitu. Bikin aja kayak sok cool deh. Memang dia juga nggak bisa ngobrol kan. Jadi orang-orang tuh sangat-sangat heran. Kok bisa sih aku ngobrol sama dia? Padahal nggak tahu behind the story adalah kita itu dulu zaman aku masih SMP tuh udah deket. Dari dulu itu sebelum saya menikah, bahkan ketemu sama mantan itu sebenarnya saya udah deket. Tapi habis itu udah pisah juga, udah istilahnya udah bener-bener gak pernah ketemu. Tiba-tiba ketemu dia, kaget, waduh anak cowok ganteng. Cinta lama. Tapi awalnya kita gak kenalin, ini hitam. Iya karena udah berubah. Terus rambutnya hitam panjang. Iya. Sekarang kan modelnya beda banget. Kalau saya kurus, terus udah kayak boyband. Rambut masih panjang kan dulu kan. Panjang. Terus lama-lama ngobrol, kamu yang itu ya kita kenal soalnya orang tua saya kan dari umur 4 udah stay di sini, apa punya pabrik sini, saya kan setelah militer selesai baru ke sini, jadi pas summer apa vacation gitu kadang-kadang ke Indonesia dikenalin teman, waktu itu zaman dulu gitu udah kenal dan kita obrol-obrol, dia ada masalah sama mantannya, dia curhat, saya cerita apa ada masalah sama mantan saya, curhat. Jadi dia. Awalnya tuh karena memang di lokasi tiap kali pergi ke lokasi kan bertiga tuh mereka, saya selalu ada karena saya sekaligus penata rias, penata busana, merangkap semuanya. Jadi sekaligus PR juga. Iya, semua deh pokoknya merangkap. Jadi saat itu tuh memang yang gak ada yang ngajak ngomong juga. Sesama anggota member juga, masa cowok sama cowok ngobrol kan enggak. Enggak, tapi kita tiga-tiganya kaku juga. Emang semuanya semua kaku. Emang gak pernah mau ngobrol. Kalau boyband lain kan ngobrol, bercanda sama kamar. Kita itu tiga-tiganya duduk baris. Udah kayak itu diem, tenang kayak gitu. Jadi kayak udah kayak patung. Jadi yang satu-satunya ngajakin mereka untuk bisa pecah suasana sebenarnya saya terus yang ngajak ngomong. Enggak cuma sama dia sebenarnya, sama si Ferdinand juga, sama mantan juga ngajak ngomong. Jadi lebih yang sebenarnya awalnya memang ya udah cuma nanya-nanya basa-basi biasa, akhirnya keterusan lah, akhirnya aku yang curhat, dia yang curhat. Jadi penonton di sono, kalian saling curhat-curhatan nanti bisa selingkuh. Jadi hati-hati bro. Terus, berarti selingkuh apa enggak nih? Tadi bisa selingkuh, curhat-curhatan. Jadi secara terlihat packaging selingkuh, betul. Tapi aslinya statusnya enggak. Dia divorce kan 2012, surat udah keluar, sidang, dang-dang-dang. Tapi kan mantannya kan dang-dang. Masa kita curhatan dikatain selingkuh? Kan enggak dong. Bisa tapi memang karena kita istilahnya kita deketnya karena memang curhat-curhat
saya minta tolong sih sebenarnya awalnya sama dia. Eh bantu saya dong dari curhatan saya ini. Saya merasa dia bakal bantu, ternyata enggak. Nyebelin banget. Jadi awalnya tuh dengan curhatan ini saya berharap dia bakal bantu saya. Ya masa curhatannya ingin divorce, masa saya bantu kan? Iya. Terbesalah ya, jadi mau karena gimana kan, saran ini? Masalah terus saya minta dia bantu, bilang nggak lalu gila apa gue bantuin ya. Masa orang di luar dibantuin gitu. Berarti dia gentle. Jadi, dia tidak ikut sampai ke ranah situ. Final dia ada luka, terus ya ada yang lebih fatal. Dari situ saya bilang kalau jangan gitu dong. Oh. Bapak kan berantem dulu sama situ. Kan dia yang nonjok saya, bukan saya yang nonjok. Cepat berantem ya, cepat berantem. Siapa yang menang? Pasti saya kalah ya. Kalah berantemnya. Ya, jadi akhirnya dia tetap ke ingin seperti itu. Oke. Saya bantu. Berantemnya itu berarti gini. 2012 perceraiannya. Setelah itu makin dekat sampai akhirnya memutuskan untuk kayaknya ini nih. Saya ajak benar-benar pacaran sama dia setelah saya udah aktif lagi di entertain kan. Setelah boyband kan saya vakum tuh hampir 2 tahun. Uang makan juga nggak ada. Nggak mungkin saya lagi miskin-miskinnya. Kalau saya sih tipenya nggak mungkin tipe yang cewek ngajakin pacaran cowok. Ogah ya. Jadi saya nungguin aja dia gitu. Iya, agresif tapi nggak murahan. Beda ya. Masih ada batasan. Cuma nanya mancing. Tapi iya, mancing doang. Jadi akhirnya pas 2015, ya waktu itu kelas internasional kan sitcom udah kembali lagi, udah aktif di kafe, udah punya setidaknya bisa punya uang untuk ajak kencan gitu, baru saya ajak pacaran. Kalau orang Korea ngomong date kan. Itu geli sih sampai sekarang. Nah bener dong, kalau misalkan orang Indonesia nggak tahu sih ya, mungkin kalau sekarang udah mungkin transisi ya. Orang Indonesia rata-rata bilang, yuk kita kencan kan aneh ya. Rata-rata pergi ya pergi aja. Nonton yuk kan dia. Iya kan gitu kan pertanyaannya nontonnya. Iya. Yuk makan yuk. Dia ngamuk-ngamuk aja. Ya, jadi dia kalau ngomong ngedate, yuk hari Sabtu kita ngedate. Ih kan geli gitu loh. Jadi dia tanya ngajakinnya kayak gitu. 2 tahun gitu. Itu lo ngapain, Li? Mencoba cari apa sesuap nasi, cuman enggak dapat. Jadi kerjaan setahun kadang-kadang ditawarin on air, tapi kalau dulu kan selalu jadi peran utama, selalu dikasih peran yang bagus. Ya jadinya opening yang kita nunggu sampai 3-4 jam kita perform cuman dibayar 2 juta, sedangkan dulu waktu boyband 100 juta gitu. Ya oh boyband 100 juta, wow. Ya, ya zaman dulu, zaman dulu lagi. Tapi kan 100 juta dipotong manajemen, dipotong bagi-bagi, sayanya dapat dikit. Ya gitu, jadi coba kerjaan apapun, gak mikir kerjaan itu apa, coba cari setting. Tapi memang susah gitu, dulu kan sombong, keluar dari boyband, semuanya bisa nih. Tapi ternyata dunia entertain itu susah, kita harus tahu jokesnya, budayanya, akhirnya menemukan ya kerjaan yang udah bisa hidup lah kasarannya ya. Bahkan pernah jadi pohon ya dulu. Iya pernah jadi pohon. Ya di MNC sih ya, itu MNC Canda Metropolitan itu. Waktu itu saya jadi host di sana. Saking gak bisa omong, gak bisa lucu, jadi pohon. Pakai pohon berdiri di situ selama setengah jam. Pernah bener. Sakit hatinya minta ampun, tapi itu pelajaran yang luar biasa. Berkat Anda saya sekarang menjadi hostnya MNC TV. Thank you. Perjalanan berarti luar biasa. Dari yang misalnya susah saat itu lagi berjuang, sampai sekarang udah dapat karir, dapat pasangan juga. Iya betul. Bahkan dulu dia makan itu di ATM-nya cuma ada berapa? 90 ribu. Oh nggak kepikiran pulang ke Korea saat itu? Ingin banget, cuman harga diri gitu. Maksudnya udah ngomong sama papa, oh saya nggak mau pabriknya papa, saya bisa kerja sendiri. Awal boyband kan laku kan, jadi sombong gitu. Tiba-tiba udah nggak laku, masa bilang, apa saya udah nggak laku, saya mau pulang. Nggak mungkin gitu, malu ya. Karena dia semenjak kuliah sih biayain sendiri. Udah sendiri ya. Jadi kalau saya pulang kayaknya dia malu banget gitu. Sekarang kan boyband Korea lagi laku lagi. Mungkin nggak gabung lagi. Kualitasnya beda ya. Saya kan bagus vokal dan saya kan udah mulai menuju. Udah menuju tua ya. Iya jadi udah mulai berumur, udah 34, terus punya anak juga, tanggung jawab saya kan beda. Jadi bukan untuk performnya, tapi harus, ya performnya beda, bukan panggung lagi tapi di rumah gitu. Oh iya, jelas senang di rumah lah, apartemen 17 miliar kan. Waduh! Tomon, oh iya, mungkin itu jumlah semuanya kali ya mereka. Sama barang-barangnya, sama ini. Iya, jadi
apartemennya kan memang lokasinya mahal, bukan yang semuanya jadi 17, enggak. Padahal kita tuh bener-bener apartemennya ini mesh labirinnya ini apa tikus kecil. Kecil kita. Apartemen cuma 130 meter kok, bukan yang penthouse, ya. Tapi penthouse ya. Tapi bukan penthouse yang digambarkan sampai 300 meter, enggak, kita kecil. Terus teras dikurangin cuma isinya cuma 98 meter, benar-benar kecil. Terus aslinya kan 2 kamar gede, dijadiin 3 kamar, kamar baby, kamar anak. Jadi benar-benar kecil, cuman. Di situ ada beberapa unit, itu yang digabungkan jadi ya segitu, bukan satu unit harga segitu. Oh, gitu. Tapi ya 17 miliar oke okay loh. Iya, iya kan rata-rata kan uangnya mertua saya. Mertua saya. Kan kita kan cuma satu unit aja. Yang penting di dalamnya elektronik semua gitu. Iya, jadi elektronik semua ya. Iya, saya lihat canggih banget tuh kayaknya. Iya, jadi baik. Yang penting endorse ya kan. Iya, endorse. Ya, endorse silakan masuk apapun. Dia malah endorse di sini. Apapun deh. Ya siapa acara ini masuk kan kita bagi-bagi. Iya, benar. Iya, gitu. 90-10% ya. Iya, banyak banget ya, Pak ya. Cuman yang habis banyak renovasinya ternyata. Renovasinya itu. Iya, di mana-mana renovasi kan semua unlimited ya. Maksudnya setiap ya, Anda yang pinginnya seperti itu. Iya. Enggak, maksudnya pengen gini, pengen gini, pengen gini. Takaran manusia itu unlimited. Jadi kalau enggak kita stop ya enggak bakal berhenti gitu. Awalnya bilang 200 juta aja. Aku bingung. 200 juta apa yang udah ada, udah lengkap kok apain gitu. Tapi aku pinginnya gini, oke 200 juta, budgetnya pertama 200 juta udah bayar. Masalahnya dibongkar semua. Habis dibongkar 200 juta belum jadi apa-apa, cuma ada tiang. Terus buang-buangnya mana, udah habis interior design. Oke, tambah lagi, tambah. Sekarang udah habis hampir 650 belum jadi. Jadi kayak interior itu memang enggak ada batasnya gitu. Iya, yeah, apalagi pasang dulu terus lihat kayaknya kurang ini sama ini. Di sini kan udah gitu. Bagus, kok yang sini kayaknya kurang. Justru interior itu yang memakan habis banyak biasanya. Oh, iya. Sekarang tinggal di apartemen, udah tinggal bareng, ada hal yang berbeda nggak antara Indonesia Korea atau dia udah Indonesia banget sebenarnya untuk tempat tinggal? Kalau masalah ngomong sebuah budaya itu nggak akan ada habisnya. Namanya makanya apa ya? Kalau kita menikah dengan beda budaya kayak dari suku aja kayak suku Aceh ketemu suku Jawa itu aja. Perbedaan pola pikir, perbedaan cara budayanya masing-masing suku itu tuh berbeda banget. Apalagi bangsa, ya kan? Dengan Korea, dengan Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Menurut aku tuh sangat susah untuk sebenarnya dipahami. Tapi kan namanya harus dijalani ya sambil berjalan, sambil belajar gitu. Apa yang paling masing-masing gak suka di rumah? Dia itu cuek. Dia cuek, terus apa ya, dia itu sedikit egois. Dalam hal egoisnya. Pak, egois sama orang, Pak. Bisa enggak, pulang berantem. Dalam couple enggak egois. Dalam hubungan enggak egois. Egois dalam arti kayak saya angkat bareng lagi misalkan apa-apa. Dia tetap rapin kuku di rumah. Sorry ya, Pak. Kalau masalah itu Bapak saya bilang, udah saya aja. Masa gitu alasannya? Ya gini ya. Ya kan? Kita itu itu harus punya kesadaran diri ya. Oh, enggak gitu. enggak usah. Cewek itu enggak boleh angkat bareng. Enggak apa-apa sayang, tetap kita hubungan kita. Kita kan pasangan, kita harus angkat bareng. Enggak. Oh gitu. Oke, okay, bye. Dia rapin kuku. Ya dong, kalau ditawarin, enggak usah aku aja. Ya udah. Enggak. Itu jangan di-challenge. Iya. Iya ya kan? Pilihan cuma ada iya atau tidak gitu. Ya, kalau saya sih pastinya temperamental orangnya kan. Jadi kadang-kadang udah ada 2 baby, 2 teenager, terus 1 wanita, jadi total di rumah kan 5 cewek. Ribet gitu kan. Cewek semua. Ya, sampai pembantunya. Untung dulu kan ada piaraan anjing ya. Untung anjingnya udah dikasih ke mertua. Jadi anjingnya juga perempuan. Jadi ya, anjingnya perempuan. Empat-empatnya cewek juga. Seluruh isinya cewek. Jadi waktu itu ya. Cuman hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya ini hanya sedikit ya. Maksudnya kita cerita itu adalah kepribadian seorang Lee dan Moa itu aja berbeda. Apalagi kebudayaan yang contohnya kalau orang Korea itu mertua itu lebih seneng kitanya ini sebagai menantu itu yang telepon tanya kabar. Sedangkan kalau nggak tahu ya kultur kebiasaan lah ya kebiasaan udah dari nikah belum? Udah nikah? Mertua itu suka lima kali nikah. Lima kali. Waduh. Saya pengen belajar nih. Oh iya. Jangan dong mau lima kali nikah. Waduh, jangan nih. Iya. Jadi kalau Indonesia kalau dari keluarga saya itu kayak orang tua yang nyari.
Orang tua yang nyari anak-anaknya. Ya kalau kangen sama cucunya dia yang telepon. Oh, tapi kalau orang tua saya, kamu sebagai anak nggak pernah telepon. Iya, jadi tunjukin dong. Ya kita kan kerja juga. Kita jadi kayak, aduh. Kok awalnya jadi kamu gak terima biasa orang tuaku? Enggak. Nih. Ini kan namanya cerita, Pak. Boleh, boleh. Jadi awalnya tuh memang susah. Dan tiap kali dia marah, berantem kan. Bukan berantem sih, dia yang selalu marah. Saya gak pernah berantem. Anyway, saya gak kita pernah berantem. Kita gak pernah berantem. Selama marah aja. Iya, salah sama satu. Ya sebenarnya. Hampir sama, sama ya. Kalau berantem itu kan nada saya tinggi, nada dia tinggi. Jadi kalau berantem itu cocok. Cocok kan? Enggak, nada saya tinggi, dia diem. Selalu, jadi gak pernah berantem. Paling saya kalaupun saya nyelotehnya itu kayak satu-satu-satu dia udah marah, gak mungkin. Jadi dia dalam kamus dia adalah kalau dia lagi marah kita harus silent dulu. Itu kamusnya dia. Mau benar atau salah, silent. Lu jangan salah, pokoknya lu diem aja deh. Ya itu udah kamusnya dia, egois kan? Bener gak? Egois gak? Kalau kamu pikir semua popo kulitnya mulus, kurus, tinggi, enggak. Caci maki, saya pernah dekat sama artis. Omongan-omongan dari netizen kadang kita tidak boleh terlalu ambil karena akan berlalu begitu aja. Pengalaman itu biasa. Bapak luar biasa ya sampai saya belajar sama senior pengalaman. Jadi kalau diabaikan sama 2012. Jadi kalau diabaikan langsung diblok atau dimatin, Pak? Saya tutup akunnya. Pasti saya tutup akunnya.